Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghormati pendirian Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang yang menentang campur tangan pihak luar dalam kes liwat penasihat Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menjelaskan Abdul Hadi telah mengambil satu pendirian yang betul kerana isu yang dibangkitkan melibatkan kepentingan dan maruah negara. Muhyiddin juga menjelaskan pendirian Hadi dalam soal menjaga dan memelihara maruah negara perlu dicontohi semua pemimpin pembangkang. Beliau berpendapat semua pemimpin tidak kira dari kerajaan atau pembangkang sepatutnya mempunyai pendirian yang sama bila adanya isu melibatkan kepentingan nasional. Jadi ini satu yang kita hormati, dan kalau semua pemimpin bersikap seperti itu, jadi lagi amanlah negara kita. Jelas Muhyiddin, sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia mengamalkan sistem perundangan, mengamalkan sistem demokrasi dan sistem kehakiman yang menjadi tunggak kepada amalan sistem demokrasi di negara ini. Namun beliau menjelaskan pendirian Hadi yang berbeza dengan pemimpin pembangkang lain menggambarkan kecelaruan dalam Pakatan Pembangkang. Muhyiddin berkata demikian dalam sidang media selepas anugerah SAM 100+, Anjuran Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Pada Jumaat, Hadi menyatakan pendirian PAS yang menentang keras sebarang campur tangan luar termasuk tindakan sekumpulan anggota Parlimen Australia dalam perbicaraan kes liwat Anwar. Abdul Hadi berkata, PAS akan bersama mempertahankan kedaulatan negara dan tidak rela menjadi mangsa campur tangan pihak asing. Susulan campur tangan asing dalam kes liwat penasihat Parti Keadilan Rakyat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghormati pendirian Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang yang menentang campur tangan itu. Katanya Abdul Hadi telah mengambil satu pendirian yang tepat kerana isu yang dibangkitkan itu melibatkan kepentingan dan maruah negara. Pimpinan Pakatan itu sendiri. Ya, dalam soal ni Datuk Hadi Awang telah mengambil satu pendirian yang betul kerana soal yang berbangkit ialah soal negara, kepentingan negara, dan sepatutnya tak kira siapa pun sama ada pemimpin itu daripada parti kerajaan atau pembangkang, bila ada soal yang berkaitan dengan kepentingan nasional sepatutnya diambil satu pendirian yang sama. Muhyiddin berkata dalam soal menjaga maruah negara, pendirian yang disuarakan oleh Abdul Hadi itu perlu dicontohi oleh pemimpin pembangkang yang lain. Tambahnya, Malaysia adalah negara yang mengamalkan sistem perundangan dan kehakiman yang menjadi tonggak kepada amalan demokrasi. Justru katanya pemimpin yang memahami soal perlembagaan dan asas-asas negara, mereka harus mengikuti prinsip yang sama. Pada Jumaat, Abdul Hadi menyatakan pendirian PAS yang menentang keras sebarang campur tangan asing termasuk tindakan sekumpulan anggota Parlimen Australia dalam pertuduhan kes liwat Anwar.